Sekarang cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Tapi kita melihat dari anak kecil yang memberikan 5 rotinya dan 2 ekor ikannya dengan rela hati sehingga menghasilkan mujizat. Nah, kalau adik-adik mau memberi dengan senang hati, rela hati, kakak percaya Tuhan juga akan memberkati adik-adik dengan berlimpah-limpah. Yuk kita nyanyi ya. Aku hanya seorang anak kecil, tak dapat berbuat banyak. Aku bukan sok berlagak usil, ku masih kanak-kanak. Tapi punya 5 roti tambah 2 ekor ikan, yang dengan rela hatiku berikan. Oh Tuhanku, terimalah dengan senang hati yang kumiliki ini. Aku hanya seorang anak kecil, tak dapat berbuat banyak. Aku bukan sok berlagak usil, ku masih kanak-kanak. Tapi punya 5 roti tambah 2 ekor ikan, yang dengan rela hatiku berikan. Oh Tuhanku, terimalah dengan senang hati persembahanku ini. Oh Tuhanku, terimalah dengan senang hati persembahanku ini. Ya, memberi dengan senang hati, rela hati, kakak percaya Tuhan juga akan mengembalikan berkat-berkatnya kepada adik-adik dengan berlimpah-limpah.